Ada wis tak? Dalam kau wis tak? Pasal bohong je.
ketika tadi susah parking di sini. Bulan Ramadan, kumpulan solehah. Esok saja tinggal ya. Jadi ini kepada mereka ya, pendengar-pendengar setia Radio Klasik yang ayah posting dulu nanti. Mami dah sudah nanti mami telefon ayah eh. Pastikan suasana kebersihan dia di tempat saudara ya. Pastikan tapak berniaga tu jauh daripada pencemaran seperti berdekatan tempat lupusan sampah, reban ayam, jauh juga dari kawasan industri ya. Itu antara syarat pengendali makanan untuk niaga bazar Ramadan ya. Telah dipesanan PKKM kepada pengendali sempena Ramadan ini. Baiklah saudara, terima kasih kepada Angelina Jailani, Pulau Sebatik. Dia kata cantik menawan. Azura Lisa berbaju sekolah, cantik menawan berwarna putih. Zaman remaja di bangku sekolah, ramainya kawan sama bertatih. Oh, sedap betul dia tu. Ini Kak Lang Jerantut, anak itu anak angsa, manda-manda tepi sekolah, sungguh cantik. DJ Azura berpakaian rapi, baju sekolah. Terima kasih. Ini daripada apakah gerangannya ini. Kalau yang tak bernama ni payah ni. Kasim bin Osman, Kampung Batu 3, Jalan Kapal Kelang. Terima kasih meriahkan lagi irama Mala Sedar. Kalau nak dengar lagu Pak Yeye, dengar Mestika Klasik pukul 2 hinggalah pukul 5 petang nanti ya. Baiklah saudara, kita dengar sekejap lagi Emilia Contessa dengan Ku Kan Tetap Menanti. Namun sebelum itu, ini dia Dato' Ahmad Jaiz dengan Mungkit Bersama. Semua dalam kolam yang
pasal cikgu. Cikgu yang menjaga anak-anak kat sekolah. Lagu Cikgu Dunia pula juga mengenai yang ada kita, pelajar-pelajar sekolah, supaya menjauhi perkara-perkara yang boleh merosakkan anda seperti jadah dan sebagainya. Iyalah kan, jadi sama-sama kita menjadi pelajar yang berusaha bersungguh-sungguh ya. Betul? Untuk mengharumkan nama sekolah dan juga membanggakan ibu ayah kita. Tujuh. Dan jangan lupa selain pada menimba ilmu, kena libatkan juga diri dengan sebarang kurikulum yang dianjurkan sama ada dalam bidang sukan ataupun mungkin debate ataupun dalam bahasa Melayu apa debate? Perbahasan. Yeah. Itu untuk membentuk sahsiah diri kita, cara kita berkomunikasi, membawakan diri kita, tu pun cukup bagus juga ya. Jadi bila dia apa bila link kata pasal apa pasal perbahasan tu kan, bila kita berbahas ni boleh rasanya kita, kalau kita mulakan dengan peribahasa. Peribahasa pun antara kebanggaan dengan kita, sebab kita masyarakat Melayu ni kaya dengan budi bahasa, peribahasa. Kan? Perkataan-perkataan itu ada maksud yang tersendiri. Simbolik lah ya? Yang tersurat dan yang tersirat. Dan peribahasa kita pada pagi ini, Nazri, berkenaan dengan apa tu? Tahu di angin berkisar. Pendek saja. Pendek saja. Okey, sekali lagi peribahasa kita pada pagi ini. Tahu di angin berkisar yang bermaksud. Bermaksud tahu akan perubahan hati seseorang. Ibaratnya macam kita boleh baca. Bila kita bersembang dengan seseorang, mungkin kawan kita tu dalam keadaan gundah gulana, bersedih. Betul. Sebab dia lupa kehilangan seseorang lah dalam kehidupannya kan. Jadi bila kita sembang dengan dia tu, kita boleh lihat daripada riak wajahnya. Betul. Sugur, tidak berapa ceria seperti hari-hari sebelumnya. Kita dapat baca hati dia. Betul. Jadi kalau contoh yang terbaik lah boleh saya berikan. Contoh terbaik sebagai contoh Diana Wai. Diana Wai di awal pagi ini kelihatan agak sebab, ibarat tahu di angin berkisar, kerana anaknya Indah Zairani mula sesi persekolahan pada hari ini, tahun pertama. Sebab dia merasakan bahawa anaknya sudah besar. Itulah dia. Sebelum ni berkepit dengan ibunya, kulu kehilir, bawa ke tempat kerja. Kan tengok ibunya baca berita. Betul. Kan bangun awal pagi pukul 4 dah bangun dah dia. Betul. Nak so nanti bank pula mungkin boleh diharamkan. Kalau and how